Sawangulan. Bidadari itu mesti biasanya kalau dari kayangan turun. Saya ini kan namanya Nawangulan. Bidadari itu biasanya dipanggil Dewi. Bidadari satu lagi teman saya Dewi Gita. Itu bidadari juga. Nah, saya lama kumpul sama bidadari yang namanya Dewi Gita. Dewi Gita belajar nyanyi, saya belajar pegang gitar, teman saya satu lagi pegang setrum. Tapi kan sama-sama bidadari. Walaupun bidadari begini kan harus tetap menjaga kelangsingan tubuh. Saya minum akar-akaran, kayu-kayuan, daun-daunan, supaya singset. Daun misalnya daun pintu. Hahaha. Daun jendela. Bidadari itu memang harus ahli terbang. Kalau tadi ini mengenalkan bidadari Nawangulan, saya Nawang Sari. Sari apa, Nak? Sari rapet. Bukan sari jeruk. Kemira jus. Bidadari itu enak apa sih? Tok kok ablok-ablok. Jangan terlalu banyak minum sari-sarian. Kenapa? Perempuan enggak boleh. Perempuan kok bicaranya gede ya? Idili punya dudung ini. Saya kan sedang puber kedua. Jangan minum banyak jamu. Kenapa? Akhirnya keluar kumis kayak Iis. Kadikerok di searah ini. Saya pengalaman jadi bidadari sudah 15 tahun. Dari mana? Dari tadi. Bidadari 15 tahun saya, Mas. Ditangkap Bansip 2 kali. Di Irba itu diobrak Pemkot 4 kali. Sampean jualan di mana? Ya, daripada nganggur, Mas. Bidadari kan ada artinya. Bidadari itu beda dengan biduan. Kalau bidadari itu putri seorang dewa. Dewa, dewa 19. Dani. Kalau biduan itu adalah penyanyi. Unto itu. Kayak Basuki, kayak ketoprak. Bida, bida, biduan dangdut. Begitu toh. Dari mana? Dari tadi, Mbak. Lah kamu tuh. Saya sesuai anjuran ibu bidadari. Untuk merawat tubuh saya selalu kongkom air, Mas. Kongkom, sebentar. Kongkom itu bahasa apa? Bidadari itu yang elit. Elit berendam. Berendam di? Tetap di comberan. Kulit kamu nggak putih. Nggak putih. Mestinya. Untuk itu. Kamu berendamnya kalau jaga kulit putih kayak saya ini berendamnya milih-milih. Kamu tahu spa? Spa apa? Sepatu. Spa itu tempat pemandian. Aduh, bidadari kok nggak tahu. Oh, tempat pemandian. Pemandian untuk merawat kulit. Nah, itu harus rajin ke spa. Begitu ya. Ini kayak ini saya ini kenapa kulit saya putih? Mana? Nih. Alah, putih gitu panu gitu kok. Ah, iya. Itu namanya belentong. Menjaga kulit putih. Kalau kamu kan kalau saya kulit putih, kalau kamu keputihan. Jangan dibahas, itu tradisi. Tahu supaya kulit putih. Tahu apa, Mas? Berendam di air kamping. Berendam di air kamping. 2 hari jangan diangkat, Mas ya. Biar melodoki. Lo kamu tahu teman saya Dewi satu lagi? Dewi kulitnya putih. Oh, Dewi Sandra. Matanya putih, enggak ada hitamnya. Putih semua. Itu picek, goblok. Tapi kan bidadari. Melorotnya melorot. Kamu terbang tadi dari mana? Oh, saya biasa, Mas, dari TP. TP. Oh, di sana banyak anak-anak gaul loh, Mas. Dari biayaan biar terbang dulu, terbang sampai tak menurut
mana? Oh. Dari sini. Dari sini lah ini. Lah. Saya tadi habis berendam. Berendam di mana? Di sampah. Berendam itu di danau. Tadi ngomong apa? Berendam di sepah. Apa? Sepah. Cek roh sampah. Ada pengalaman gaul dong, gaul. Seorang bidadari haruslah malu. Sekarang banyak putri-putri. Putri Indonesia, putri Miss Universe. Seorang putri itu harus bisa harus bisa memutriin. Harus bisa segala macam keahlian. Kalian nyanyi. Aku menang juara satu. Juara apa? Lomba karate di. Perempuan itu harus yang feminin. Feminin. Harus ya. Bisa misalnya keahlian, kecantikan. Cara berjalan. Jangan terus salah. Juga menyanyi. Jangan salah. Jadi perempuan itu harus merata. Bisa yang dikuasai laki-laki. Oh. Contohnya? Contohnya Lasmini. Lasmini siapa? Di film-film itu. Itu. Kemen oh. Saya itu. Oh ya karate. Iya. Lasmini itu. Oh itu film lama. Gak laku. Film sekarang tuh ada apa dengan cinta. Ada lagi. Kalau ini juga pernah main film. Film apa dia? Makan penuh belatung. Kamu pernah lihat film film kartun dulu? Fe. Aduh, mulut film perempuan film. Itu. Pernah lihat film. Perempuan itu bahasanya halus. Halo, ada apa? Loh, segitu. Film kartun zaman dulu. Aduh, bahasamu. Kartun. Film kartun. Kartun. Pada waktu itu. Film kartun. Hadirin sekalian. Kamu kayak MC dangdut kamu kayak gitu. Kamu kenal lihat suaranya enggak di itu. Film kartun dulu. Ya. Oh, yang Agus Bali pemerannya. Apa pedang panjang itu? Oh iya. Himen, ya, seperti kita ini loh. Kamu enggak kayak kamu lebih cocok dengan Himen kamu. Loh, tapi aku di kampung saya di Kayangan sana. Paling feminim. Feminim. Ada pemburu. Belakang. Pemburu. Enggak apa-apa saya ikut. Loh. Pemburu kok ikut sih? Pemburu juga manusia. Pemburunya bukan sembarang pemburu. Pemburu apa? Pemburu nafsu. Makanya itu malah demen saya. Kita baris, kita terbang itu biar kelihatan indah. Biar dipandang indah. Secara sinematografi orang lu. Sinematografi orang lu. Kaerografi. Kaya saya gak tahu, makanya gak diajak. Kamu di belakang, terbang. Bentar, apa? Suamimu dewas apa? Belum punya suami, kita masih single. Masih cing ya, masih cing ya. Aku udah punya suami. Siapa? Dewa Ruci. Oh, Dewa Ruci. Dewa Ruci itu wayang loh. Si loh. Wayang itu. Dewa Ruci kapal, goblik. Kamu suami kapal, kelem terus gue. Kandanya orang percaya. Panggil aku si loh. Nama aku Dewi. Oh. Dewi siapa? Dewi Susilo. Ayo tepang. Pelan-pelan. Tangan kanan diangkat. Iya. Tangan kiri diangkat. Ya. Agak pendek. Digoyang dikit. Muternya yang jelas. Ada orang di sawah. Topil anaknya kadal. Iki lah opo. Kamu sebagai Dewi. Sebagai bidadari kamu harus bisa menjaga citra. Nah. Jadi kalau ada lelaki kamu jangan ngosek aja. Duh, kayak orang gatel. Oh, kan sudah lama. Ini loh gak ngosek kalau ada lagi ya. Itu enggak begitu. Ini masih tahan. Kamu kenal Dewi Umroh enggak? Dewi Umroh. Nangga sikit. Cinta ya iku ya. Kamu sekali lagi ngomong enggak saya aja. Ngomong biasanya gak dicakok. Iya. Gak boleh toh. Masa teman kita gini ngomong diajak-ajak itu saru. Iya.
teman Saruto, tidak boleh kamu itu mengatakan ajak dan tidak, tidak boleh. Sing ngejak koyo awakmu dhewe. Eh, kok tidak ada apa? Ora ono apa-apa. Ayo kita pakai bahasa yang benar sesuai dengan kebidadarian kita. Etobel-tobel anak ekadal, itu ada sendang-sendang apa ya? Nah, sekarang giliran saya. Belo-belo anak ejaran. Itu ada sendal-sendal siapa? Saya kamu kamu. Kowe. Kowe anak bedes. Tobel-tobel. Kalau saya tobel-tobel. Belo-belo. Kan kawan masih itu kera itu apa? Ketek itu kowe. Anak-anak ketek itu bahasa Jawanya kowe. Sus, enggak canggih kamu itu. Kowe. Anak sapa anakmu? Lalu sekarang Surabaya sudah mulai rame, Kediri rame, Jombang rame, Nganjuk rame. Ayo turun-turun itu ada cepet turun. Kamu melihatnya, melihatnya jangan deket-deket dong. Buyar kamu itu gitu. Melihatnya agak jauhan dikit. Oh, agak jauh. Tidak dari kan kalau terbangnya tinggi. Ya. Ayo Hollywood. Hollywood. Ayo, kamu agak jauh. Hollywood. Ho. Jarak. Aku asal-asalan gitu loh, lewat di itu. Sudah, kamu harus bertanggung jawab. Ngomong kayak gitu harus bertanggung jawab. Apa? Apa itu? Kamu ngomong apa tadi? Jarak itu apa? Jarak. Kamu ngomong jarak itu apa? Jaraknya jauh nggak jarak? Jarak. Jarak kota. Kota apa? Kota Waringin. Kota Waringin Sungsang. Tobel. Nah ini. Nadanya diatur, sering meteng teng 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 teng. Kayak soneta. Kayak soneta dong jadi. Sebuah kalimat, sebuah kata itu harus diatur tonnya. Biar yang mendengarkan itu kamu tahu mana tonnya? Ton. Kenal. Tahu ton? Ngomong-ngomong masalah ton, jadi. Ton itu kan tetangga saya. Ton itu nada. Ton itu nada. Jadi ton itu bahasa Arab, artinya nada. Oh, kalau gitu orang yang di terminal itu salah. Orang minta-minta katanya pengemis. Orang apa? Pengemis. Terus? Salah, mestinya kan ton itu. Loh, nada bukan nada ngemis, mas. Mas. Nada itu maksudnya irama. Oh. Nah. Semua itu sebagai bidadari itu cantik. Lihat paras saya. Kamu tahu Nafa Urba? Mirip dengan saya. Kalau ini Sophia Lajuba. Lembu. Bilang katanya ngomong rembu. Tapi kan manis aku. Manis. Walaupun begini, daya cengkramnya bom. Kamu kira sepeda motor pakai cengkram segala. Ada Pak Pos. Ya, halo Pak Pos. Mau mampir sini Pak Pos. Gak apa-apa, 2 hari gak apa-apa. Mampir Pak Pos, pinjem stempelnya. Loh, Pak Joko, pinjem pecok. Bisa cari kok. Begini. Nanti mandi ya, mandi. Bentar. Apa? Ada uang 50. Aduh, bidadari telang sapan. Bidadari kere. Ada uang 50 ngomong. Jalur separuh loh. Bentar. Ada apa? Bentar, apa? Enggak ada apa-apa. Mandi ya, aku tak mandi dulu ya. Ini ya, putri-putri semuanya. Nanti kita melewati rintangan. Oh. Yaitu pertama ada pohon, ada danau, ada gunung. Pertama jadi, apa? Pohon, danau, gunung. Berhasil. Kayak Dora. Sabar, jangan mencuri. Oh ya ampun. Aku tak mandi dulu ya. Jangan lama-lama loh kalau mandi. Dicopot dulu. Saya kan mau buang air. Sebentar. Saya kebelet. Kebelet apa? Mau pipis. Ayo nincang. Aku dulu. Ya. Kamu sudah bawa? Sebentar, sambunnya mana sambun? Apa? Sambun. Enggak ada sambun, jangan ada sambun. Sambun ada sampo ya. Airnya keruh. Aduh, kamu itu dilihat dulu. Seorang bidadari iki lah opo sih ngomong. Ono.
nggak ada gimana toh? Oh anaknya siapa? Ini mesti biarin berdua mereka kan nggak bisa. Bapak 3.000 pak. Kok bapak? Ini bidadari, kok bapak? Bidadari. Di sini jadi bidadari, di rumah jadi bidodoro. Bapak ini saya cari-cari, pernah ngomong di muru iso. Apa-apa? Saya tak cari sini sampai kesasar aku. Sampai kesasar. Tersesat. Sampai terjerumus. Tersesat. Tersesat. Aku tadi sampai tersesat di hutan nah. Amazon. Waktu itu aku manjat di gunung yang tinggi sekali. Aku panjat ke atas. Terus? Setelah ke atas, kamu panjat tebing yang tinggi. Setelah ke atas, berhasil. Bilangin punya. Sweeper. Sweeper. Punya anak itu dikasih tahu, biar kemana-mana nggak tersesat, suruh bawa kitab suci. Allah. Hubungannya apa? Loh, kitab suci itu menuju jalan yang lurus loh. Oh iya salah. Salah benar begini. Menurut Ustadz Sanusi. Terus maksudmu aku dipanggil ibumu dari ibu ini jemuran di jemuran ibu ini di bawah ini ya di atas atau atas atau wis ngusak cerita ini ceritanya bidadari ada di lumut bidadari. Kalau pakaian begini kamu lihat dong ini cerita kalau pakaian begini sarep tambah. Juknya teman kok diambil. Ini lah ya kamu ya. Anu, apa itu? Bidadari. Namanya siapa disebut? Kamu kasih nama anakmu siapa? Siapa? Nama itu yang bagus Jeremy Thomas. Jeremy Thomas. Dari bagus sekali loh. Ini nama siapa? Siapa? Ini. Iya. Yeah. Ini. Iya. Yeah. Anaknya siapa? Silo, silo. Kalau orang-orang, Pak Silo, iya. Gue tak gitu. Ini anakmu apa bukan? Kayak dikasih nama anak itu kayak Jeremy Thomas, ada Ginanjar, ada Derry. Aku nggak mau aku nama itu yang berbawa Islam. Oh. Namanya? Kafirin. Kafirin saja apa? Bahasa Arab. Lah iya. Oh, diberitahukan ya. Gilirin. Bahasa Arab. Bahasa Arab biasanya diawali dengan kata mus. Oh, ini yang sepelan-sepelan ini. Enggak kayak gini gue. Jadi bahasa Arab mesti diawali dengan mus. Mus. Contohnya mus. Bahasa Arabnya obat. Apa? Manjur itu bahasanya duer. Mustajab. Mustajab. Manjur mustajab. Kalau orang penyanyi keroncong, mus hindratmo. Kus. Aduh, kalau kamu pakai mus, mestinya larinya ke Mus Mujiono. Tapi ada penyanyi yang enggak laku. Ayo, perempuan, Mus Ripa. Ibumu? Ya, Muslikin. Kasih nama anak kok. Apa tuh siapa ya? Kafirin. Kafirin enggak cocok. Enggak cocok nama Kafirin itu. Kan bahasa Arab. Ya kalau bahasa Arab dia cari yang bagus dong. Kafirin ya cocok. Enggak cocok. Kafirin. Kalau dilihat wajahnya mending Murtadin. Cocok. Sudah habis? Sudah habis. Saya kasih nama Kafir ya cocok. Cocok. Soalnya saya kafir kan. Dikafir kok yo nekat kowe. Ya anaknya dia dijundu-jundu piye ta? Oh, anaknya ini. Anaknya. Oh, halo. Ini dulu kamu kawinnya gimana? Kok bisa dapat agak bagusan begitu? Ya biasa normal aku di atas kan di bawah. Bukan begitu. Di atas apa? Di atas apa? Lihat pengulu. Apa? Oh, di pengulu. Ini, saya lihat kan dulu kamu teh suamimu udah meninggal. Kok pakai pakai saya. Aku susu. Kamu kan sudah meninggal suaminya kok bisa punya anak? Tukar-tukar parkir ada. Duh, tukar parkir. Jadi ini bapaknya tukar parkir. Silo. Oh Silo, siapa namamu? Nawang siapa kamu? Kalau saya kan Nawang Ulan. Saya Nawang Sari. Nawang Sari, kamu Nawang Embong aja, Nawang Embong. Bong. Nawang siapa kamu? Kamu jangan nama yang bagus kok. Nawang ada Nawang Sari, ada Nawang Ulang. Aku ikhlas kalau kamu enggak aja enggak apa-apa. Lo kasih nama aku yang bagus seperti ini, Nawang Sari, Nawang Wulan. Nawang Wulan siapa? Wulan
Kurang kaya tangga saya itu bulan. Juri DE itu aku tak mulai. Ini loh, ini kan namanya Arab. Kamu mending saya kasih nama Arab. Nah, ini cocok. Ina. Oh ya, bagus. Ina. Bagus banget. Oh, bagus Pak, bagus. Seru, seru. Wis seru kabeh. Ina sapa? Ina Lilahi. Dah. Ayo. Nanti tak susul. Ya? Tapi cepat pulang loh. Eh, bentar sini. Pesanku, nanti kalau pulang jangan terus. Apa? Jangan selonong boy. Kamu pamit dulu pada juragannya nanti biar dapat sangu ya. Eh, sebentar jurut dulu. Kamu tadi katanya suamimu kemana? Suamimu kan layar. Terus kamu tukang parkir. Aduh, selingkuh namanya sih lo. Oh, bukan hanya tukang parkir. Sama, namamu siapa? Inem. Iya. Inem kan istrimu, enggak apa-apa. Ah, bagus lo Inem. Ala lek ada istri mesti kamu. Ala gondo. Kan biasa. Ala berot. Ala baru bunuh diri lah. Ala. Sekarang ini yang mau keluar siapa? Loe. Kamu kemana aja?